Siang itu kami berangkat menuju spot mancing dengan menggunakan perahu motor. Sungguh, panasnya terasa membakar kulit. Namun semangat petualangan kami sudah terlanjur membara dan kini tiba saatnya bagi kita untuk berpetualang. Setelah perjalanan yang cukup menantang, akhirnya kami berhasil mencapai spot tujuan dengan selamat. Saat ini kami memahami bahwa perahu yang kami tumpangi sebelumnya akan kembali mengangkut penumpang lain. Oleh karena itu, kami merasa perlu untuk beralih ke perahu lain yang tersedia di sekitar. Dengan penuh semangat, kami bersiap-siap untuk melakukan perpindahan perahu ini, menyadari bahwa petualangan kami masih berlanjut di tempat yang baru dan memikat. Dengan semangat dan harapan yang tinggi, kami siap untuk memancing. Kita membawa umpan berupa udang segar dan ikan kecil yang sudah kami siapkan dengan teliti. Kami berharap bisa mendapatkan banyak ikan ketika kami melempar pancing dan menariknya kembali. Kami ingin merasakan kegembiraan ketika berhasil menangkap ikan yang besar dan indah, sehingga bisa membawa hasil memancing yang melimpah untuk dibawa pulang ke rumah. Jaring. Setelah menunggu dengan penuh harap, akhirnya saat yang ditunggu datang. Dengan penuh kegembiraan, Bang Doweng meraih keberhasilan dalam menangkap ikan. Ternyata di spot ini, ikan sedang melimpah ruah. Meskipun ukuran ikan yang kami dapatkan cenderung kecil, kami tetap merasa sangat bahagia dan terpuaskan dengan hasil tangkapan kami. Memegang pancing dan merasakan getaran ketika ikan menggigit umpan, serta melihat ikan melompat di permukaan air memberikan sensasi yang tak terlupakan. Kami betul-betul menikmati setiap momen saat memancing di spot ini, di mana kami merasakan kehadiran dan koneksi dengan alam serta mengisi waktu dengan kesenangan yang sederhana namun berarti. Ikan kecil lagi. Apa-apa, mantap. Lumayan lah. Bang Yus, gimana nih pergerakannya nih? Saya mual-mual, woi. Aduh. Dan kita enggak mandi air. Coba. Sentrek Bang Nawi sama mantap. Butuh terus ya, gotal di tambang kurang pengen pengen orang dia pak. Setelah beberapa waktu terlihat ikan-ikan mulai berkurang. Lama-kelamaan kami mulai merasa jenuh dengan keadaan ini. Ditambah lagi salah satu dari kami mengalami mabuk laut. Meskipun menghadapi tantangan ini, kami tetap berusaha menjaga semangat dan mencari cara untuk mengatasi situasi ini.
Tak disangka ternyata masih ada ikan yang mau menyambar umpan dari Diki. Dan semoga ini bukan akhir dari petualangan kami. Bang Doeng pun gak mau ketinggalan, dia mendapatkan ikan kecil sama seperti Diki. Tadi ada badai di laut, jadi gelombangnya itu besar-besar. Ya mau gak mau, kami harus mengakhiri petualangan kami di Laut Pangandaran ya. Nah, kita tanya Bang Yus, bagaimana kesan-kesan dia waktu memancing? Gimana Bang Yus? Sampai mabuk laut, aduh. K.O. bener. Gelombangnya, mantep. Gini, gelombang-gelombang.